Pagi hujung minggu, saat kita bertemu, riang ria rasanya, oh bila kita bersama. Berguna jika tak diukur angka, bertobat di media Tuhan pasti salah sangka. Mimpi butuh dana, engagement rate-mu berapa, terkejar berita tragedi milik siapa. Bermahal citra sesuai standarnya, surga buka cabang kita semua pialang. 100 ribu bersepuluh giga, akhirat yang hadir semua orang berwenang. Sekarang semua tidur tenang, cek lagi besok pagi keserangan. Oh, kita membangun bersama Tuhan yang baru, dunia yang berani, semua orang berseru. Taman Eden dengan wifi dan kamera depan, malaikat yang hadir mengukur dalam hitungan. Kehidupan dibenahi arahan redaksi, kematian disiarkan Instagram TV. Nyanyian pujian yang termatrikulasi, sangka kalah seindah bunyi notifikasi. Membangun bersama Tuhan yang baru, dunia yang berani, semua orang berseru. Taman Eden dengan wifi dan kamera depan, malaikat yang hadir mengukur dalam hitungan. Membangun bersama Tuhan yang baru, dunia yang berani, semua orang berseru. Taman Eden dengan wifi dan kamera depan, malaikat yang hadir mengukur dalam hitungan. Semoga Tuhan selalu di dalam hitungan, tidak terbatas oleh umat luar jaringan. Semoga Tuhan selalu di dalam hitungan, tidak terbatas oleh wow, wow. Dia baling mic, guys. Fantastic, guys. Anda tengok tadi Bulan dengan lagunya Dalam Hitungan. Lagu cover mereka. Dan kejap lagi kita akan dengarkan persembahan lagu terbaru mereka. Okay. Dan macam kenal kalau kita tengok vokalis Bulan tadi tu. Tapi kita akan cuba kenal lebih rapat kejap lagi dengan vokalis Bulan. Sebab ada yang tanya tadi, montaj tadi yang depan tu sama dengan penyanyi dia. Kami akan terangkan kepada anda kenapa kebetulan penyanyi itu sama dengan montaj itu. Ya. Apa pun, terima kasih bersama dengan kami hari ini dalam Borak Komitiam. Selamat pagi semua. Apa khabar? Hari ini hari Sabtu dan 16 hari bulan November 2019. Kejap je masa berlalu, kita dah masuk bulan 11, tengah-tengah bulan 11 dah. Tak lama lagi bulan 12, lepas tu tahun 2020, guys. Mungkin masa tahun 2020 kita punya imajinasi dulu lain. Betul tak? Betul. Kalau kita masa sekolah dulu, kita bayangkan 2020 kita terbang, bangunan-bangunan semua cemen dia. Lepas tu LRT pula jenis gerak, bukannya macam bukan atas track lah. Bukan atas track, dia macam tak nampak. Bukan tak kena pun hantar track dengan kereta api tu. Okey, itu bayangan kita. Tapi alhamdulillah, insyaAllah kita akan bersama-sama dalam 2020 nanti. Dan kami nak bagi tahu dengan anda, boleh tengok live di Facebook sekarang ni, cari Borak Kopitiam.
dan kami akan bawakan kepada anda macam-macam hari ini perkongsian. Ya, okey. Dan pertama sekali yang kita nak kongsikan adalah The Lima. Kita ada lima cerita yang kita nak kongsi kepada anda yang kita baca dalam akhbar, yang mungkin anda boleh cari akhbar kejap saja lagi atau baca online. Kita nak baca berita yang pertama yang kita baca dekat mana ni? Ini kat BH. Alright, hari ini mengenai Dr. Mahathir akan rasmi kongres minyak sawit terbesar di dunia. Ya, jadi untuk pengetahuan anda, Tun Dr. Mahathir Mohamad ia akan merasmikan Kongres Minyak Sawit Terbesar Dunia dan Kongres serta Pameran Minyak Sawit Antarabangsa Anjuran Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan akan diadakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Kongres itu berlangsung selama 3 hari bermula 19 November ini. Ya. Jadi Ketua Pengarah MPOB juga berkata Tun akan dijadualkan menyampaikan ucap tama di acara tersebut dengan tema pada tahun ini adalah Mengimbangi Tonggak Kemampanan. Okey, ya. Jadi itu antara ceritanya dan kita tahu sebab sawit ini dia melibatkan seluruh dunia. Ya, betul. Jadi kita nantikan kongres ini, okey? Ya, okey. Dan seterusnya, berita yang kita nak bacakan adalah mengenai demonstrasi yang berlaku dekat Hong Kong di mana kepada rakyat Malaysia yang mempunyai urusan kurang penting dekat Hong Kong tu dinasihatkan supaya menangguhkan perjalanan ke Hong Kong. Berikutan ada demonstrasi dan protes yang masih berlaku di beberapa daerah dekat wilayah itu. Dan Kementerian Luar dalam notis perjalanan yang dikeluarkan hari ini berkata beberapa kawasan di wilayah pentadbiran khas Hong Kong mungkin terjejas disebabkan demonstrasi dan juga protes tu. Sementara gangguan terhadap penggerakan dan juga pengangkutan awam boleh berlaku tanpa notis. Dan pada ketika ini, rakyat Malaysia dinasihatkan supaya menangguhkan perjalanan dan juga rakyat Malaysia yang berada di sana elakkanlah daripada join sebarang demonstrasi dan mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu untuk memastikan keselamatan diri sementara kita berada di luar negara dan semoga rakyat Malaysia tiada yang terlibatlah dengan benda-benda yang macam ni. Betul, sebab kita dapat lihat juga video tular di seluruh dunia. Betul. Lah ya, bagaimana keadaan di sana. Yeah. Dan seterusnya ini kita nak ambil kisah mengenai penindasan ke atas Rohingya ya. Yeah. Jadi ini juga merupakan antara perkara yang mendapat liputan luas secara global dan kumpulan hak asasi manusia di Amerika Latin memfailkan saman ke atas penasihat negara Myanmar Aung San Suu Kyi dan beberapa pegawai tertinggi tentera atas kekejaman yang dilakukan mereka ke atas etnik Rohingya sehingga menyebabkan kebanjiran golongan itu di sempadan Bangladesh ketika ini. Yeah. Dan menerusi tuntutan undang-undang yang difailkan di Argentina semalam, bekas ikon pro-demokrasi dan juga kerajaan Myanmar ini didakwa terlibat dalam kempen pembersihan etnik dan juga genosid terhadap kumpulan minoriti Islam tersebut. Ya. Jadi sekali lagi menjadi perhatian dunia dan kali ini akan difailkan saman. Ya, dan ini adalah berita yang menjadi perhatian dekat Malaysia di mana ada dua orang remaja dihadapkan ke mahkamah magistrat Temerloh di atas pertuduhan membunuh pelajar sebuah pusat tahfiz di Kuala Kaung Lanchang pada 7 November lepas. Dan tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh. Sebaliknya, mereka hanya mengangguk faham. Tertuduh 13 tahun tersebut mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Magistret TPC. Dan juga kedua-dua tertuduh didakwa melakukan pembunuhan dengan menyebabkan kematian kepada Muhammad Aimin Nurul Amin, 7 tahun di asrama Madrasah Mahat Tahfiz Nahfa Syuban Adinia Kampung Kuala Kaung Lanchang. Dan mereka disyaki melakukan kesalahan itu pada jam 11 pagi hingga 1.30 tengah hari. Dan jika disabitkan kesalahan, mereka mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan diperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Tapi bagi pesalah kanak-kanak, mereka tidak akan dikenakan hukuman mati, sebaliknya diletakkan dalam tahanan di bawah perkenan yang di-Pertuan Agong. Itu apa yang kami baca dekat Harian Metro, dekat hmetro.com.my. Okay? Anda boleh baca berita lanjut dekat akhbar hmetro.com.my. Baik, seterusnya ini berita yang mengembirakan kita juga sebab kita tahu Datuk Lee Chong Wei seorang jago badminton yang sangat luar biasa. Legend. Jadi sampai sekarang ni kita masih lagi nak mencari siapakah dia punya new generation pelapisnya ya, dan mungkin nama ini akan menjadi seperti Datuk Lee Chong Wei apabila dia berjaya menewaskan pemain pilihan dari China. Jadi tahniah kepada Cham Jun Wei yang membuat kejutan ya untuk mara ke separuh akhir dalam kejohanan badminton cabaran antarabangsa Malaysia 2019 di Kangah. Dan Jun Wei menundukkan pilihan kedua kejohanan 12-15, 16-21, 21-16 pada aksi suku akhir. Dan pemain China ni Zhao Ziqi yang merupakan pilihan dapat ditewaskan dan kita harapkan Jun Wei akan terus sampai ke final dan memenangi untuk kejohanan ini sebab untuk main badminton ni kan momentum dia tu pun
kena sentiasa berada di tahap yang paling baik lah. Ya, maknanya kena selalu berlatih, untuk menjadi sehebat Datuk Lee Chong Wei. Semoga tidak lama lagi Malaysia dapat lahirkan lagi seorang legenda. Kan, seorang lagi pemain yang berpengalaman. Macam Muaz sendiri, kau pun main badminton. Main. Kan? Jenis berapa kerap main tu? Jam sebulan sekali mungkin. Sebulan sekali. Tak boleh jadi Datuk Lee Chong Wei. Aku tak main langsung, memang tak boleh jadilah. Ini memang, kalau kita tengok pun cerita Datuk Lee Chong Wei dulu. Yeah. Bagaimana dia punya training, kena luar biasa daripada orang biasa. Yes. Kan? Anda kena jadi lain daripada yang lain untuk anda mendapatkan hasil yang lebih luar biasa. Okey, tapi sekarang ni, apa yang luar biasa adalah kita punya cuaca. Okey. Macam sekarang ni tak menentu. Hujan tiba-tiba, panas tiba-tiba. Jadi jom kita tengok cuaca check kita pada hari ini, 16 November. Acana. Alright, jadi kita nak mulakan dulu keadaan di Lembah Kelang. Dijangkakan ribut pada hari ini. Ya, begitu juga di Shah Alam. Ya, ribut juga. Dan di Ipoh, dijangka hujan hari ini. Dan kalau pergi ke Georgetown, atas sikit, ribut pula. Okey, manakala untuk anda yang berada di Alustak juga dijangkakan ribut. Dan seterusnya di Arau juga dijangkakan ribut petih. Ya, kalau kita pergi ke Pantai Timur, kota baru Kelantan, hujan. Dan Kuala Terengganu juga dijangka hujan pada hari Sabtu. Okey, seterusnya anda yang berada di Kuantan juga dijangkakan ribut. Ya, dan seterusnya di Johor Bahru, keadaan yang sama. Kita turun sikit daripada atas sangat selatan tu, pergi ke Bandar Raya Melaka, ribut juga. Kalau pergi kat Seremban pun sama, ribut. Muas. Jadi keadaan sekarang ni kalau kita tengok di sebenarnya Malaysia semuanya ribut, begitu juga di Kuching Sarawak dan Kota Kinabalu juga. Hujan pada hari ni. Maknanya ke semua negeri dijangka hujan dan juga ribut. So berhati-hati, sediakan payung sebelum hujan, gunakan payung yang lebar-lebar supaya tak terkenalah air hujan kat dalam baju itu lah. Jadi untuk hari ni kan mesti orang tanya mana nak pergi? Mana nak makan? Itulah kalau macam dengar cerita ada satu ni nasi kerabu permaisuri tau. Okey, nasi kerabu ni ada banyak, ramai orang jual, tapi apa kelebihan kat permaisuri? Apa kelebihan nasi kerabu permaisuri ni? Itu yang anda kena tengok dalam mana nak pergi hari ni. Jom kita saksikan. Nasi kerabu permaisuri yang terletak di Ceras ni bukan biasa-biasa tau. Di sini pelbagai jenis pilihan lauk yang boleh dipilih oleh pelanggan. Yang paling hot di sini ialah yang pertama ialah daging bakar marinade. Yang kedua ialah kambing bakar. Okey, dan ketiga sotong fatty, dan yang keempat ialah ketam. Nasi kerabu permaisuri ini keistimewaan dia ialah adunan dia. Yang pertama kita mengekalkan tradisional, kemudian kita memasukkan kambing bakar super juicy, kita masukkan ketam, sotong dengan adunan yang diadun tu secukup rasa memang untuk nasi kerabu tu sendiri. Kita menggunakan bunga telang sebagai asas untuk warna biru nasi kerabu tersebutlah. Jadi, jom kita dengar pendapat pelanggan tentang makanan di sini. Unikkan dia tu daging bakar. Daging bakar dia tu memang orang cakap favorite saya lah, salah satu kan. Lepas tu rasa dia tu lain daripada yang lain lah. Saya yang makan tu dia puas hati lah. Harga berpuas hati lah, berpatutan. Memang makan sini setiap kali sebab memang cari nasi kerabu kat sini. Nasi kerabu kambing. Sebab kambing dia berempah, memang rasa dah berempah tu. Memang sedap. Nasi dia tak terlalu lembik dan tak terlalu keras, dan dia punya ni yang special, yang susah nak dapat dekat KL ni. Idea untuk buka kedai makan nasi kerabu ni tercetus apabila saya dapati susah untuk dapatkan nasi kerabu pada waktu malam. Biasa pukul 8, pukul 9 dah habis. Saya rasa perlu untuk saya ketengahkan idea ini untuk orang malam nak nasi kerabu. Yes, nasi kerabu permaisuri ada menyediakan pada waktu malam. Kepada anda yang masih tercari-cari tempat nak makan di hujung minggu bersama keluarga atau kawan-kawan tu nanti, bolehlah datang ke kedai nasi kerabu permaisuri. Baik.
Ai, rasa lapar pula. Betul lah. Betul. Ha, nasi betul kerabu cakap. Ni kadang-kadang kita rasa nak makan petang, rasa nak makan malam. Dia tak datang macam dirancang. Ha. Dia tiba-tiba datang rasa macam nak makan nasi kerabu tu. Yeah. Masa tu juga nak pergi cari. Bolehlah pergi cari nasi kerabu Permaisuri. Tapi bila dah makan, jangan simpan makanan dekat sebelah telinga. Okey. Jangan biar makanan atas katil. Ha-ha. Sebab kalau dibiarkan akan terjadi macam inilah. Ada seorang lelaki dekat China ni. Ha? Dia punya telinga telah pun ada lipas yang membiar. Okay. Maknanya keluarga lipas ada di dalam telinga tersebut. Menetap dekat dalam telinga dia. Alright, jadi untuk pengetahuan anda ini di China ni apabila ada doktor telah pun mengesahkan bukan saja seekor dua tetapi ada beberapa ekor anak lipas yang ada di dalam telinga dia. Yeah. Oleh kerana apa? Tak biar dia setiap kali makan, makanan tu kan baring, biarkan dekat biar tepi. Biarkan katil. Jadi, so lipas datang, ingat ini satu pot baik untuk dijadikan rumah. Ini rumah baru kita ni. Yeah, panas. Masuk telinga. Dan bila kita rasa macam sakit telinga, ingat sakit biasa. Rupanya bukan sakit biasa guys. Binatang ini yang telah pun membuatkan saya trauma seumur hidup. Dia telah pun menetap dekat dalam telinga. Bayangkan kalau depan mata aku pun takut. Dah takut. Apa lagi biar dekat dalam kita punya organ dalaman. Kita akan rasa macam terkejut juga. Sebab apa? Anda bayangkan dah beberapa hari kat sini. Boleh ada anak lagi. Yes. Main kat sini. Pusing. Rupanya dekat dalam dah ada playground. Lipas buat. Dia rasa seronok. Jadi untuk anda kena jaga kebersihan. Okay? Ya betul. Jagalah kebersihan anda. Kalau nak makan tu janganlah makan dekat atas katil. Betul. Janganlah biarkan. Disiplin. Tu kena disiplin. Ya. Bila nak tidur pastikan bersih. Dan pasal hobi. Kita nak cakap pasal hobi. Okay. Kalau hobi anda makan pun, kena jaga kebersihan. Kena jaga kebersihan. Tapi ada satu hobi ni, di mana anda boleh kumpul topeng figura 3D. Sebab kita tahu benda-benda macam ni, hanya orang-orang yang rare saja nak cari barang-barang yang rare. Ya. Susah nak dapat. Yang nak keluarkan duit untuk mencari barang-barang kumpul macam ni, yang koleksi orang kata. Betul. Tapi nak tahu siapakah dia? Jom kita tengok topeng figura 3D. Hobi kali ini nak tunjuk hobi yang kebiasaannya menarik minat lelaki di luar sana. Ahmad Fakhrul Razi Bidin bekerja sebagai penganalisis sememangnya meminati figura aksi sejak kecil lagi. Namun, sejak bila pula dia menghasilkan helmet 3D yang versatile ini? Boleh katakan sejak 2012 saya buat mula dengan helmet Iron Man. Lepas tu saya mula buat macam-macam helmet yang kebanyakannya saya pakai sendiri mula-mula. Kemudian orang mula tengok saya pakai, saya letak kat Instagram. Lepas tu ada yang message saya minta saya buat helmet. Kita tengok pula proses membuat helmet ini macam mana ya? Mula-mula kena ada dia punya file lah. File dalam komputer, dia punya blueprint dia lah. And then dari situ kena edit-edit sikit bagi dia 3D print ready. Kemudian saya menggunakan 3D printer untuk buat dia lah. Mesin yang diimport khas ini mengambil masa 10 hari untuk menyiapkan satu topeng figura. Saya mula menggunakan ABS plastik. Saya guna 3D printer untuk membuat basic shape asas kepada helmet tu. Kemudian kita kena spray untuk bagi dia cantik smooth, licin elok. Kemudian saya akan guna ketar basir, gosok hingga dia licin. Kemudian kita buat detailing lah untuk menyiapkan dia macam cat dan spray sebagainya. Kebiasaannya Razi akan menghabiskan lebih kurang 8 jam seminggu untuk membuat topeng 3D. Gaya macam expert je kan? Nak tahu tak Razi belajar buat topeng ni dari mana? Sebenarnya saya tengok YouTube. Saya tengok orang buat helmet Iron Man. Itu saya mula belajar macam mana nak buat, tengok YouTube. And then dari situ saya menggemari hobi ini lah. Walaupun hobi ini memerlukan ketelitian, tapi berjaya menjadi terapi untuk Razi setelah penat bekerja.
Wow, dia buat sendirilah guys. Bukannya dia beli. Betul. Bagus. Jadi kalau anda boleh carilah kalau nak tahu apa-apa yang macam tu. Alright. Tapi saya ni nak main wow ni. Aku akan pakai benang invisible. Yes, yes. Cuba kau tarik. Okey, aku tarik. Okay. Hey, bila kali terakhir anda main wow? Ya, kita akan bercerita pasal wow kejap lagi dalam Borak Aku Bertiam. Berehat seketika. Kembali selepas ini. Okey, tarik. Wow bulan. Wow, anda dah dapat tengok bagaimana ada seseorang yang sedang main BMX. Kejap lagi kita akan kongsikan dengan anda apa yang dibuat. Okey, pasal BMX itulah. Yes. Tapi sekarang ni kita nak tanya kepada anda, dah beli belum Akhbar BH untuk anda join BH Mana Bola? Apa kata anda dapatkan sekarang ini untuk menang hadiah wang tunai RM1,000 dan juga telefon pintar setiap minggu? Mudah saja, Muaz. Okey, bagaimana caranya? Pintar harian hanya perlu mengumpul 6 keratan gambar yang disiarkan dari Isnin hingga Sabtu setiap minggu. Menekalah kedudukan bola dan hantar penyertaan menggunakan borang yang disiarkan pada hari Ahad. Alright, jadi hadiah akan dibawa ke minggu berikutnya sebagai hadiah terkumpul jika tiada pemenang. Dan selain itu, jangan lupa untuk mendaftar sebagai rakan BH menerusi QR code yang disediakan di Akhbar Berita Harian. Dan anda berpeluang menyertai pelbagai program berita harian serta menikmati bermacam-macam tawaran menarik berita harian. Ya, yeah. So jangan lupa join Mana Bola. Boleh menang RM1,000 wang tunai dan juga telefon pintar menanti anda. Dan sekarang ini, bila dah ada duit, dia nak beli apa? Beli wow lah, beli wow. Beli wow. Sebab ini antara permainan tradisional yang dah lama daripada dulu. Cuma sekarang ni kita dah ada gadget, dah tak nak main wow, tak nak main layar dan sebagainya kan? Main wow pun online. Tak best. Yang ni rare. Buat sendiri. Depan mata kita dah ada dah dia punya rangka. Ini orang kata wow kapal. Wow kapal ni pula ada bermacam-macam jenis. Jadi kalau kami yang buat, sebab kita tak ada pakar buat wow ni, kita panggil orang yang pakar lah. Okay. Buat wow bersama dengan kita hari ni. Yes, jadi kita harapkan dia dah sampai lah. Yes, dah sampai. Ya, ini orang dia. Silakan, Cik Alim dan juga Cik Zaimi. Assalamualaikum, Cik Alim. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alright, silakan. Saya alih kerusi sikit. Okay. Kita hari ni nak berborak pasal wow. Cik Alim, berebut tempat kan Cik Alim? Tak malu-malu. Mana Cik Alim tadi? Ada. Okey, hari ni kita nak kenal wow kapal. Okay. Mungkin generasi-generasi baru ni mungkin ada yang tak tahu pasal wow. Sebab orang tahu selalu wow bulan. Ya, wow bulan. Ini wow kapal apa beza ni? Wow kapal ni macam mana? Okey, wow kapal ni perbezaan dia terdapat pada bentuk reka bentuk rangka, ekor saja. Kebanyakannya ekor dia berbentuk kapal. Sebabnya negeri Selangor ni pada awalnya terkenal dengan pelabuhan. Sama ada yang ada di pelabuhan Pelabuhan Kelang, pelabuhan awal dululah seperti Jeram dan Murid. Wow ni dimainkan seawal tahun 1850 di sekitar pesisir pantai lah sebagai penunjuk arah kepada nelayan-nelayan yang ke laut untuk pulang ke darat sebagai pandu. Wow ni. Ya. Asalnya dimainkan. Oh, baru tahu sebenarnya penunjuk arah wow ni. Penunjuk arah. Bukan dimainkan saja-saja. Jadi lepas tu evolusi dari tahun ke tahun barulah dimainkan. Dia berubah. Dia berubah. Saya nak buat layang-layang pun problem. nak buat bentuk T tu pun dah problem kan. Susah mungkin nak rapatkan lidi, nak gam dia tak betul-betul mantap. Jadi mungkin kita boleh belajar sikit cara nak buat wow kapal hari ni. Okey, boleh. Boleh? Okey. Alright. Silakan. Cara dia sangat mudah. Okey. Kita ada kertas dia. Ada kertas yang kita. Tengok kertas-kertas ni semua ada ejen Ali semua ni macam mana? Adakah dibuat sendiri atau di print? Kita buat secara manual. Manual. Kita lukis ah. Kita lukis, nanti kita potong, kita tampal. Okey. Kreatif ah. Jadi kertas ni adalah kertas apa ni? Kertas ni memang kertas wow. Kita boleh dapat kertas dekat Maidin. Basic dia kosong aja. Dia kosong. Ini selepas dikeronyok lah. Dikeronyok dan kita streka. Kita streka untuk cantikkan dia balik. Ini keronyokkan sendiri? Ya, keronyokkan sendiri. Okey guys, so kita pakai dua lah. Kita pakai dua. Kita pakai dua untuk kita letak dekat atas wow ni, rangka dia. Boleh. Ini pun ejen Ali juga. Okay. Memandangkan apa John, ejen Ali ni John? Ejen Ali. Sebab ejen Ali pun nak keluar dah ni. Nak keluar pada 28 hari bulan kan? Jadi adik-adik, ajak ayah, mak datang ke program berhampiran untuk tonton ejen Ali. Cantik. Sombong tu. Bagus betul. Sebab budak-budak memang suka bila nampak ejen Ali ni, dia nak try. Okey, kadang-kadang kita ni semangatlah nak main wow. Tapi yang kita risaunya dia tak terbang.
Alamak. Ha. Kalau kita buat ni tengok, kita boleh buat. Tapi macam mana kalau kita nak tahu wow ni balance ataupun tidak? Sebelum dipasangkan kertas wow ni, okay, kita akan pastikan wow tu dalam keadaan dia stabil. Oh. Tidak berat ke kiri ataupun tidak berat ke kanan. Itu penting tu daripada awal lagi. Tambahan, dia punya lenturannya mestilah sama. Kiri dan kanan dia mestilah sama. Maknanya dia betul-betul kena tarik bagi dia kena tarik. Ketat. Kena center. Kena semuanya center ikut dia. Ikut kiraan dia lah. Maknanya kalau kita dirikan dia pun, dia boleh diri, guys. Alamak. Itu betul-betul balance lah tu. Dia betul-betul balance dia. Kembung, Jizi. Betul ke? Dia berdiri. Di mana ada pegang? Okey. Jadi, kita pakai... masking tape. Masking tape. Bagi dia... Kita tegangkan dia dulu. Sebelum kita tampal ke rangka lah. Maknanya dia punya kertas wow ni pun kena tegang. Iya. Memainkan peranan juga. Kertas ni biasa je tapi kuat juga dia punya ni. Kuat. Kertas wow kan? Memang wow dia punya kualiti. Kertas wow ni boleh didapati di Maidin lah. Kebanyakan Maidin yang adalah di seluruh Malaysia lah. Okay, jadi kita kena tarik. Okay, kita gunakan dua kertas eh. Yep. Untuk satu wow. Satu kertas, satu wow. Kebiasaan dia. Satu kertas, satu wow kan? Yeah. Bergantung pada gambar yang kita buat lah. Okay, jadi jom kita terus buat. Boleh. Sebab kita 30 minit je. Betul. Okay. Kita gunakan gam biasa eh? Gam biasa. Ada bukan? Kasihkan satu lagi. Kalau pakai gam gajah tak boleh eh? Dia tak sesuai gam gajah tu keras sangat. Gam gajah terlalu keras. Terlalu keras. Nanti dia tak naik ya. Okay, gam biasa tu. Kalau bergantung pada pembuat wow lah. Kalau boleh kita pakai tangan ke ataupun pakai apa saja yang kita boleh guna. Sama ada beros ke, letakkan di sini dulu. Tapi kebiasaan secara manual lah. Manual. Sebabnya biasa orang buat pakai tangan lah. Manual. Pakai jari. Selalunya macam korang memang jual ni secara online atau ada kedai? Tak, kami main. Oh, main? Memang main. Habis kalau ada orang tengok ni, lawa dia kata macam, saya nak ada juga tempahan khas yang saya punya design. Korang boleh buat? Boleh buat. Semua design boleh, guys. Boleh. Okey, so kita dah tampal center dia. Kita dah letak gam dekat tengah-tengah dia tu untuk kita jadikan dia punya... Ambil masa juga lah ni. Ambil masa sikit eh. Yeah. Kena gam dulu. Kena gam dulu. Tulang dia tu. Maknanya basically je lah. Kita nak buat wow ni, kita memang kena gam. Ya. Yeah. Kita akan guna gam untuk lekatkan dekat semua tempat-tempat semua yang... Semua rangka. Rangka dia. Berapa lama selalunya kita nak siapkan wow ni? Kalau saiz wow yang besar mungkin ambil masa dalam 2-3 hari. Kalau yang kecil macam ni normal ni? Yang kecil ni kalau biasa setengah hari boleh siap. Setengah hari boleh siap. 2-3 jam boleh siap pun. Okay, tapi detailing dia tu penting. Ini yang kita nak buat ni adalah saiz yang ni lah. Saiz yang ni di mana ending dia akan jadi macam ni. Ini adalah lukisan sendiri. Lukisan sendiri ya. Siapa yang memang kena pandai lukis lah kiranya? Ikut macam kreatif saya, saya buka dekat Google, cari kartun apa saya dah buat. Saya lukis and then... Potong color lah ikut apa yang kita buat. Tapi nak buat ni pun, Zik, ni bukan print tau. Untuk pengetahuan semua ni bukan print. Ini adalah dibuat sendiri tu. Saya ingat tadi saya print, saya pegang. Dia kertas antara kertas. Dipotong halus. Tapi dia lekatkan tu nampak soft tau. Nampak betul-betul macam print. Sebab dia orang betul-betul pakai tegang. Tegang. Itu yang jadi nampak cantik dan dia nampak kemas. Itu yang patutnya. Tapi memang banyak kena... Dan kalau anda tengok sekarang ni kat video kan, apa yang saya pegang ni, wow yang saya pegang ni, wow, itulah yang tengah dilayangkan sekarang dekat video ni. Dia bila naik atas tu nampak lagi cantik eh? Ya. Yeah. Kena pula dengan awan biru, langit-langit kan. Nampak lagi cantik lah wow ni. So kepada generasi sekarang ni, apa kata kita cubalah untuk buat wow sama-sama. Main wow ni dapat mengeratkan hubungan satu keluarga, betul. Betul. Ayahnya pegang, anaknya tarik, terjatuh, maknya lari kan. Seronok kita tengok. Jangan kita lupa benda-benda yang lama ni. Tapi ni dievolusi kan. Itu yang cantik tu. Betul. Okey, dan jangan lupa guys untuk follow lah abang-abang kita ni dekat Facebook. Apa nama Facebook bang? Facebook saya sendiri Abdul Halim Hakim bin Muhammad Ishak. Okey, Azami. IG kita ada IG. IG apa? IG limitannya dia untuk personal punya. Limitannya dia dan grup kami ada page di Facebook. Apa page dia? Kelayangan Cagak Tegak, Kampung Bukit Kucing Tengah. Sekali lagi. Kelayangan Cagak Tegak, Kampung Bukit Kucing Tengah. Orang jeram. Tegak tu dalam bahasa Banjar. Cagak tu dalam bahasa Banjar. Okey, maksudnya tegak. Tegak. Geng-geng jeram kita jeram hari ni. Okey, dan kita sebenarnya nak belajar buat wow ni bukan dalam masa
sehari. Bukan dalam masa beberapa jam je kita boleh dapat. Kan? Tapi kita perlukan masa untuk kita belajar untuk buat wow ni. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada tamu kita, Muaz. Yes. Terima kasih kerana bersama dengan kita hari ini. Yeah. Jadi kalau ada di antara anda yang nak belajar, boleh tanya-tanya tak? Boleh. Kalau boleh. Macam mana nak buat apa semua, boleh. Boleh. Ada buat tutorial? Tutorial belum ada. Cuma belum. Saya akan update setiap apa masalah. Yang dibuat? Apa yang saya buat? Sekarang masih lagi buat tutorial pakai tudung kan? Jadi terima kasih Cik Alim, terima kasih Ruzami. Kita harapkan generasi muda lebih ramai macam ni. Mereka ada benda yang mereka buat tetapi ini dievolusikan bagi anak-anak muda lebih suka nak bermain wow. Okey, ya, diharapkan lepas ni abang-abang dapat datang balik untuk kita main wow kat luar pula. Kita terbang ke wow tu. Untuk kita belajar pula cara terbang ke wow. Cara buat wow kita dah belajar. Okay. Cara terbang ke wow pula kita nak belajar lepas ni, okey? Alright. Muaz, kita nak pergi ke mana lepas ni? Alright. Jadi untuk pengetahuan anda semua, selepas ini kita ada sesuatu yang menarik . Kita nak lihat, kita nak belajar ataupun kita nak kongsikan mengenai medium komunikasi yang baru. Oh, medium komunikasi baru? Ha. Nak belajar? Nak belajar. Jom kita tengok bagi menarik. Mereka yang memerlukan. Let's go. Memang tidak dinafikan zaman kini, kita dengan telefon pintar tidak dapat dipisahkan. Kita menggunakannya untuk berhubung, mencari arah dan banyak lagi. Peranti ini juga membantu golongan kurang upaya mendapatkan maklumat dan membantu mereka melakukan tugasan harian. Ha, bersempena dengan sambutan Hari Bahasa Isyarat Sedunia, YMCA Kuala Lumpur dan Pusat Maju Diri Y telah menganjurkan program bersama ahli-ahli komuniti kurang upaya pendengaran. Program ini membantu mereka mempelajari bagaimana telefon pintar dapat membantu dalam kehidupan seharian. This center has been up since 1973 till now, and we are hoping that this center, it has given a lot of programs, a lot of activities for the deaf children and also for the deaf community. The people who are in the hall today, they are deaf community from Pusat Maju Diri, and they also sign language students that took up sign language in YMCA. They are now in level 2, level 3. So they are here today to observe the deaf awareness program and also my volunteer for the event so that they know what is deaf and how to communicate with the deaf. Komuniti ini juga telah diperkenalkan kepada dua aplikasi accessibility oleh Google Malaysia, iaitu Live Transcribe dan Sound. Ini juga diberi gambaran keseluruhan dan demonstrasi cara menggunakan aplikasi tersebut. Hari ini, today, dekat YMCA KL, we wanted to help introduce these two apps so that they can use it also in their daily life. So ini adalah live transcribe. Okay. As you can see, what I am saying is being captured on the screen as I am speaking. So the app is able to take speech and turn it into text on the phone. One other feature is it can detect sound events. So it helps deaf people understand the world. Program ini juga menyediakan sebuah pameran interaktif yang dipanggil Journey into the Deaf World yang mensimulasikan dunia dari persepsi orang kurang upaya pendengaran bagi para hadirin. Every tahun, I pun always harap more datang belajar sign language, number 2, kawan tukar, number 3, understand about the deaf culture and their language because deaf pekat orang perlu jadi kawan. Tolong them in many way. Acara ini mengingatkan kita bahawa bukan semua orang mengakses maklumat dalam cara yang sama. Dengan adanya aplikasi interaktif ini dapat memberi mereka lebih kebebasan untuk berkomunikasi bersama rakan-rakan dan ahli keluarga mereka. Tanda hujan tiba.
cinta yang di sana gugur tak berbunga. Sakit yang ku rasa bukan dia. Ada lagi jadi lagi alasan janji-janjimu padaku. Mentari hilang balik awan, tanda hujan tiba. Doktor, hebat doktor. Seorang doktor. Silakan doktor. Mari kita. Macam tak percaya. Assalamualaikum. Yes. Tapi Zainal, silakan. Pagi-pagi tadi dah menghiburkan anda semua. Yeah. Dan kenapa kami kata doktor tadi memang betul doktor gigi bersama dengan kita. Yeah. Macam tak percaya. Ya, betul ke? Kan? Doktor, memang doktor? Memang doktor? Ya, yeah, tapi saya doktor gigi. Doktor gigi, ya? Dah cek gigi belum tahun ni. Tapi nampak macam shiny je. Shiny semacam. Kita punya gigi dijaga, doktor. Sebab dulu saya masa belajar satu, dia dah bagi saya ubat gigi free. Yes, kita ajar urus gigi, nanti kita bagi ubat gigi free. Jadi macam sepatutnya daripada kecil sampai kecil sekarang lagi tu dah ada kesedaran lah sikit. Kan. Nampak? Bila seorang dentist bercakap, dia tak boleh lari. Walaupun dia datang sebagai penyanyi. Okey, saya tukar. Saya jadi penyanyi balik. Tukar. Daripada dentist ni, macam mana boleh bertukar menjadi penyanyi pula ni? Sebenarnya saya minat menyanyi daripada kecil lagi. Tapi sebab parents saya kata macam pelajaran is first kan. Jadi saya pun memang minat juga gigi sebab dulu saya masih kecil-kecil macam minat tak berapa. Gigi, ya? Minat sebab dulu masa kecil gigi tak berapa nak elok kan. Lepas tu bila kita dah besar macam macam ni cara-cara gigi, macam cara kita nak jaga gigi. Lepas tu boleh buat macam ni. Macam berminat je. So, macam parents kata untuk pelajaran kan. So macam kita habiskan belajar dulu. Pada masa yang sama saya tetap menyanyi jugalah sebab memang daripada kecil memang saya minat. Tak boleh nak berhenti menyanyi. Sampai orang kata kau tak boleh diam eh. Macam kat kelas kan. Kat kelas pun menyanyi je. Tapi sekarang pun untuk cover lagu kan dekat IG. Ada juga cover dekat IG ada, dekat YouTube ada. Semua medium ada doktor post. Dia punya style cover lah macam sikit tengah nak rawat gigi sakit. Dia nyanyi. Dia cover. Tengah scaling ni dan bila. Okey, doktor. Mungkin kita nak cerita sikit pasal single terbaru, Terasing. Single ni adalah ciptaan siapa? Lirik siapa? Okey, ciptaan penuh daripada Bulan Penuh. Bulan Penuh. Ataupun Akim Ahmad dan juga Bunga Cantik. Stacy. Okey. Bunga hebat dah ni. Geng-geng ni lah. Maksudnya memang doktor sekarang masuk under Akim ke cuma? Saya under syarikat rakaman diorang, Rhythm and Rhyme Entertainment. R&R. Ataupun senang cerita R&R lah. So setiap kali pergi kalau drive kan, nampak R&R je, okay, Rhythm and Rhyme. Orang tak panggil rehat dan rawat dah. Dia lain sikit. Kalau tengok video klip ni, awak seorang je dalam video klip tu.
Yes, sebab kita nak memperkenalkan saya and then kita nak capaikan mood feel terasing tu. Kalau terasing mana boleh ada betul-betul berdua kan? Memang asingkan dirilah. Memang nampak sangatlah terasing. Macam kalau tengok dekat video klip tersampai habis, ada yang dekat part last yang kita boleh share everything. Tapi sebenarnya semua tu adalah palsu semata-mata. Sebenarnya kita ni rasa macam terasing lah. Sebenarnya kita ni seorang je. Sebenarnya orang lain di sekeliling kita tu macam palsu lah. Jadi boleh expect kawan-kawan boleh, expect kekasih pun boleh. Kalau macam expect kekasih maksudnya ada lirik dia, sakit yang ku rasa bukan dia, maksudnya sakit kita yang rasa, bukannya yang dia kan yang kita. Bukannya dia yang rasa. Okey. Okay. Tapi kalau dengar suara, kita cakap pasal suara pula. Ada tak orang bandingkan suara Hafiz dengan Hakim? So far kalau suara dengan Hakim jaranglah. Tapi dulu saya cover lagu Anwar Zain, kadang-kadang ada juga lah yang lepas tu kadang-kadang kalau saya cover lagu Hafiz Sungai pun ada juga sikit-sikit. Dia boleh ikut artis asal lah. Tak adalah ikut, bukanlah ikut tapi dia macam kebetulan. Yalah, sebab bila kita nyanyi lagu orang tu, biasalah orang akan bandingkanlah. Tapi saya sebenarnya ada cara saya tersendirilah. Okey, kiranya lagu terasing ni adakah inilah adalah true tone dia, tone yang betul Hafiz, dan lagu yang awak minat beginilah. Yes, ini salah satu genre yang saya minatlah sebab orang kata ballad Melayu ni kena dengan jiwa kita sebab kita orang Melayu kan. Memang melodi-melodi macam ni memang kena dengan jiwa kita lah. Macam kita kan suka lagu yang tangkap lele. Macam kadang-kadang kita rasa something yang kita perlu relate. Macam biasanya orang cakap orang boleh relate lagu ni sebab lirik. Sebab orang boleh rasa sebab kadang-kadang kita rasa, kita tahu kita rasa terasing tu. Tapi kadang-kadang kita tak nak mengaku kita kan. Tapi ini pengalaman pertama Dr. Hafiz menjadi penyanyi, betul? Ini first single. Actually ini dah single yang keempat. Tapi dengan syarikat rakaman yang baru yang first single. Syarikat rakaman yang baru ni single yang kedua. Single yang kedua. Sebab dulu saya dulu start lah masa saya dah study dulu. Tapi masa tu sebab kita kerja, study betul-betul. Kan jadi tak boleh nak betul-betul fokus lah. Sekarang ni berhenti kerjalah. Bukan. sekarang saya masih kerja lagi dekat Avicenna Dental Care dekat Kajang, tapi pada masa yang sama saya tetap teruskan bidang nyanyi ni sebab saya memang suka. Saya memang dalam hati bidang tu. Dalam hati ada nyanyi, dekat gigi ada dentist. Betul. Tak, bukan apa sebab kalau penyanyi ni macam Aziz pun, penyampai radio pun menyanyi juga, doktor pun sama juga. Dia dah ada dalam diri tau. Kalau stop tak boleh kan. Memang nak juga. Tak, sebenarnya semua orang suka nyanyi, betul tak? Betul. Sedap tak sedap nyanyi. Muaz semua suka nyanyi. Saya pun suka nyanyi. Tapi tak diterima industri. Sedap tak sedap tu subjektif, tak apa. Betul-betul. Kan? Jadi okey doktor, bila dah keluar ni persaingan dengan new generation, generasi baru ni. BBNU ni. Persaingan tu baguslah sebab kalau kita ada persaingan baru kita ada rasa macam mana kita nak improve diri, barulah kita punya industri muzik ni macam sentiasa nak orang kata meningkat. Up lagi sampai bila kita nak ditakut yang sama kan. Jadi lagi ramai lagi baguslah, maksudnya kita sama-sama orang kata bersaing secara sihat dan juga kita mewarnai lagi lah industri. Dan kalau anda nak kenal lebih rapat Dr. Hafiz Zainal, jangan lupa untuk follow IG-nya. IG-nya apa doktor? Senang je, DR Hafiz Zainal yang ada dekat screen. Ada verified guys? Ada guys. Alhamdulillah. Masih single lagi. Doktor masih single. Masih single. Jadi kalau inbox tanya pasal lagu saja ya. Jangan tanya pasal jiwa. Kalau nak tanya pasal jiwa kena lebih rapat lagi lah. Boleh. Doktor, nanti jangan lupa untuk check gigi kami. Boleh. Hello PMTP ya. Boleh. Jadi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam kita ada cerita pasal BMX. Alright, dan juga pasal bulan tadi ada lagi kan? Ya, ada host. Rasanya dia macam host Borak Kopitiam. Macam sama. Yes, kita berehat seketika. Kita nak kaji siapa mungkin bulan. Lantik je pelamin. Cik Muhammad. Botak. Ahmad.
Weh, macam tak kaya, cuba kaya sekejap nak tengok. Ah, susahlah. Aduh. Alright. Macam mana nak masuk BMX ni eh? Okey, jadi untuk pengetahuan anda semua, sekarang ni live kita bawakan di Borak Komitiam. Sebab kita ada BMX yang akan dipertandingkan di Sukan C. Jadi kita ada Haziq, kita ada Encik Zul. Ya, saya. Yes. Dan kita ada Botak, kita ada seorang lagi? Mat Dagu. Mat Dagu di belakang kita. Ha. Ini Mat Dagu, ini Botak. Alright, hari ini geng-geng saya, Kodak BMX, nak bercerita pasal game ni yang bakal dipertandingkan dekat Sukan C 2019. Power, power. Di Filipin. Filipin nanti, okay. 2012 ni. Jadi Zul, boleh terangkan sikit macam mana agaknya kita ingat BMX ni main suka-suka je. Tapi BMX ceritanya ni, luar negara pun ada. Okay, BMX ni dia ada tiga kategori lah. First is race. Alright. Okay, yang kita main ni is a BMX freestyle flatland. Dia cuma main dekat tempat-tempat yang rata je. Bukannya yang naik atas, musim-musim itu namanya BMX freestyle park. Terbang-terbang. Terbang-terbang dulu. Yang tu akan dipertandingkan dekat Sukan Olimpik nanti, tahun depan. Okey. Kita insyaAllah akan datang lah. Next, ni misi kita is Sukan C dulu. Sukan, yeah, dia orang kata peringkat-peringkat lah kan. Okey, tapi bila diumumkan ada game BMX semasa Sukan C ni kan, apa perasaan Todak BMX ni? Kita teruja lah sebab sebelum ni BMX dia macam sukan jalanan je kan. Betul. Ekstrim. Sekarang ni, sukan jalanan lah. So sekarang ni kita dah masuk sukan trust. Yes. So teruja juga. Alhamdulillah. Okey. Alright, jadi kita Otak. Yes, minat dalam BMX ni dari kecil dulu ke macam mana? Dari masa sekolah lagi, masa umur saya 14 tahun. Okey, awak pernah terfikir tak suatu hari nanti awak akan mewakili negara pergi ke peringkat international? Tak pernah terfikir. Mak bapak, okey. Mak bapak pernah marah tak? Main BMX dulu. Kau nak pergi nak jadi apa ni? Macam mana? Pernah kena marah sampai kena sorok basikal dekat dalam longkang. Pernah? Yelah, sebab banyak macam... Ya, banyak main. Tapi Mat Dagu, dia pun ada cerita juga ni. Mungkin cerita Mat Dagu lah. Masa kecil-kecil dulu kan. Yang benda, yang kenangan ni yang Mat Dagu ingat sampai sekarang ni pasal BMX. Salah satu benda yang saya ingat, saya jatuh depan bapak saya, mak bapak saya. Jatuh depan dia. Saya nak tunjuk yang saya boleh lompat. Tapi saya jatuh depan orang. Dia orang cakap, bangun, buat balik. Okey lah. Daripada situ saya bersemangat. Jatuh depan mak bapak. Okey. Dari segi dia, training dia, macam mana? Sebab kita tahu ni macam freestyle. Okay. Jadi adakah style tu korang kaji sendiri ataupun kita tengok daripada luar negara? Okey. Dia BMX Flatland ni, dia unik sikit lah. Dia seni lah. Dia skill dia is masing-masing punya skill. Buat sendiri. Dia ada, bukan buat sendiri lah. Dia atas kreativiti masing-masing lah. Untuk mempersembahkan satu persembahan yang baik lah. Dia atas rider tu sendiri. Dia kan mesti ada nama-nama style dia. Betul tak? Okey lah, macam style jurulatih sendiri ni. Apa style signature move? Okey, kalau macam saya, dia orang ada skill masing-masing. Okay. Kita cuma dalam pertandingan, dia format dia ada 3 minit persembahan. Okay. So, mereka ni ada skill dia masing-masing. So, kita susun sajalah. Maksudnya, mereka ni umpama gimnastik yang mempersembahkan gerak mereka? Yes, lebih kurang gitu. Faham. Dia ada satu lantai yang kita perlu membuat kita move. Yes, betul. Okay. Sebab jadi, mereka kena sentiasa berani untuk cuba style yang barulah. Dia bukan berani cuba style baru. Dia is a masing-masing punya kreativiti masing-masing. Macam mana dia nak mempersembahkan trik-trik yang okey, dalam dari segi kejohanan yang pergi. Okay. Kejayaan yang paling baik pernah dapat. Misi kita adalah pergi ke SEA Games. Okay. Tapi macam bulan ni kita dah macam pergi dua tempat dah. Alright. Itu kejohanan di dunia, iaitu FIS World Cup. Dan juga macam Botak, dia pergi ke World Championship. Ui, baik. World Championship dah langkau daripada SEA Games. Kita tak ingat SEA Games, tapi dia pergi dulu tempat lain. Tapi bagus untuk persiapan mental dan fizikal diorang lah. Malaysia ada peluang besar untuk menang pingat emas untuk... ini kira first time. Sukan C mempertandingkan sukan BMX. Kita tak berani nak cakap, tapi kita memang target medal lah. Okay, saingan terkuat untuk sukan C. Negara mana? Okay, kalau based on yang kita pergi World Cup itu hari, Thailand lah. Kita di bawah Thailand. Thailand dia dah ready lama dah. Dia memang macam World Cup tu pun. Dia dapat ke final. Macam Mat Dagu itu hari World Cup. Dia dapat nombor 24 dengan Taslim 26. Okey, tapi kalau dilihat ini adalah point, base point. Yes. Kan point apa, point base punya game.
Yeah. Jadi tuan rumah juga memiliki kelebihan bila kita kata pasal point base punya game ni. Okay. Jadi apa strategi yang bakal dilakukan oleh Todak BMX untuk bawa Malaysia dapat point lebih tinggi? Mesti ada strategi juga kan. Strategi is a yalah, kita lebihkan latihan untuk mereka lah. Kan. Apa kau nak buat? Kau nak try pula. Oh, dia nak main, nak mengimbau kenangan. Maksudnya sesiapa saja boleh cuba untuk masuk Todak BMX ni. Yeah. Untuk new generation. Kalau nak, dia nak audition boleh? Boleh. Macam mana? Boleh datang siapa, je. Siapa-siapa boleh. Okey, macam mana rupanya nak follow ni IG ni? IG kalau susah nak pusing ni susah. Okey, IG. Terus takut. Okey. IG kalau macam untuk mereka is macam Mat Dagu dengan Botak Taslim Razif ataupun kita ada community kita is Kayo BMX. Kayo BMX. Todak BMX ni ada Todak BMX is kita di bawah Todak Extreme. Okey. Todak dia dah. Bro, dia memang kita bukan satu is Todak. Follow kat situlah. Follow kat situ untuk dapat untuk, lebih lanjut lagi. Todak is Todak official. Todak official. Apa-apa yang ni kita ikut Todak official. Yes, jadi jangan lupa untuk support Malaysia guys. Follow sekarang ni Todak official dan juga Kayo BMX untuk anda dapatkan lebih lanjut lagi info-info mengenai game yang bakal dipertandingkan buat pertama kalinya di Sukan C 2019 di Philippines. Muaz masih lagi berlatih untuk mewakili Malaysia. Tapi Muaz, guys, Haziq buat problem. Rantai tercabut, Haziq buat problem. Aduh, rantai tak boleh. Engkau wakil tamannya. Berikan ku waktu untuk ku tuju
Lain macam ah. Oh, bulan. Habis. Berikanlah waktu. Oi, power. Wow. Memang lepas ni semua host Borak Gutiam buat band. Jadi untuk anda yang tertanya, memang betul Zaid Barikan yang bersama dengan kita dalam Borak Gutiam semalam. Yeah. Hari ini dia bersama dengan Vulan. Betul. Wow. Bulan ni band lah, band okay. baru. Kenalkanlah ahli-ahli bandnya Zaid Barikan. Kenalkan diri. Saya Ai. Ai. My lead gitar yang di sini tak ada mic, tak ada mic ni. Saya Naim main bass. Naim bass. Yang ni Arif. Arif second gitar. Arif second gitar. Dan yang drummer kita. Faiz main drama. Saya Muaz main tamburin. Dan saya Haziq sebagai peminat. Wah. Haziq minat tu. Saya minat bulan ni. Lagi-lagi dia punya vokalis pula yang macam start nak jumpa tau suara yang macam ni. Ya. Betul, dia suara unik. Unik. Jadi bulan ni sebenarnya macam mana korang bergabung ni? Sebab macam tiba-tiba je Zek. Basically yalah sebab yang tahu-tahu kan Zek memang minat muzik daripada dulu. Betul. So rasanya macam dah lama tak bermuzik, dah lama tak masuk studio kan. So dengan Borak Kopitiam pun dah 2 tahun, almost 2 years. Betul. Jadi host. Kami tak sekat awak nyanyi. Ha, betul. So, ada sebab geram tengok, ayo Haziq keluar single. Jadi, betul kan. So kata buat disebabkan minat yang lebih mendalam dalam bidang muzik, so kita try to... Bukan kita. Awak selalu dengan Harmonize Group ke? Tapi macam mana tiba-tiba dengan band pula? Nyanyi nasyid sebelum ni. Muzik ni jauh lebih. Nasyid tu dengan kau si. Muzik ni dia subjektif lah kalau kita nak kata. Dia banyak genre apa semua kan. Dan band ni dulu kat sekolah Zek memang main dengan drama ni. Satu band. So macam kita buat comeback dengan kawan-kawan baru. So buatlah Vulan. Jadilah Vulan. Kenapa Vulan? Vulan tu sebenarnya bahasa Melayu kuno untuk bulan lah. So dia Vulan. Dia still bulan tapi dia Vulan. Style lah Vulan. Bila Rico nak main? Apa? Vak Barikan. Tukar lah jadi V semua. Vak Barikan, Vaim. Maksudnya Vasi. Tapi tahukah anda yang Zek Barikan dikenali sebagai Enmesh Kamaling Malaysia? Anda boleh tengok kat YouTube dia. Jadi, okay, lagu tadi, Waktu. Lagu korang sendiri. Korang cerita sendiri. Arif, boleh cerita saya dengan Zek, kita orang tulis sekali lagu ni. Oh, patut dia ada nyanyi sekali tadi. Sebab dia yang cipta, aku nak nyanyi juga. Tapi Harmonize sedap. Baik, sedap. Harmonize sedap. Okay, so Arif mana dapat idea dan juga kat mana fikir pasal lagu Bulan, apa lagu Waktu? Lagu Waktu ni. Waktu ni saya tulis masa saya boring-boring. Saya boring-boring, tak ada buat apa. Jadi saya rasa macam nak buat lagu tiba-tiba. Dan kebetulan masa tu banyak situasi dalam keluarga. Itu yang paling kuat kita orang dapat. Kita pun baru lagi, beberapa bulan ni sendiri baru. Tapi sepanjang kita orang dalam rangka promosi ni pun memang ramai orang cakap macam tu. Tapi sebagai Good lah. Maksudnya macam bolehlah kembangkan band Bulan ni sampai ke Indonesia. Mana tahu kan? Dan tak lama lagi guys, kepada penonton Borak Kopitiam, pergi ke video klip mereka dekat YouTube. Komen pula, macam band Thailand lah. Kau masuk ke Thailand lah pas ni. Macam-macam band boleh kan? Itu lah. Okay, jadi memang korang akan bawa lagu yang unsurnya begini? Kita orang sebenarnya belakangkan muzik yang pelbagai. Macam lead gitaris kita orang ni dia digarang sikit. Metal. So kita banyak. Cuma sekarang ni kita nak buat lagu yang market. Kita nak buat, kita tak nak shock sendiri. Betul. Kita buat apa yang orang nak. Jadi mungkin di masa akan datang kita tak ada cakap. Kita tak nak kata kita stick pada genre yang satu. Kita buat je, kita tengok, kita follow the flow. Yes. Tapi kan macam mana untuk sebuah band baru nak bersaing dengan band-band lama yang ada dekat Malaysia ni Zek. Kan macam kita tahulah banyak band-band terkenal. Macam mana Hyper X semua band-band begitu. Akim and the Magistrate pun. Itu semua orang-orang hebat lah. Orang-orang yang dah lama kan. Macam kita nak kata nak bersaing dengan mereka tu semua, persaingan ni lebih pada diri sendiri lah. Bersaing pada diri sendiri. Kita try pecahkan dinding dalam ni dulu. Sebab kalau kita buat, rasanya kalau kita terlampau mengejar, nak mengikut orang sangat, dia punya expectation tu tinggi. Yang dikejar tak dapat, yang digendong ke ceciran. Betul. Okey. Boleh buat lagu. Kebetulan kita ada brother rockers kita ni. Jadi lagi kau. Masa mula-mula nak bawa lagu market ni, pernah tak cakap apa benda ni bukan jiwa aku saja. Benda lah. Goreng-goreng cakap kod biasa ni bagi aku. Apa pernah? Saya macam universal.
layan semua lagu. Semua lagu. Kita kalau sebagai seorang pemuzik, kita akan sentiasa nak improvement dan sentiasa nak versatile dalam permainan kita lah. Jadi saya tak kisah pun. Tak kisah pun, tak ada hal lah. Siapa yang maksudnya ada yang paling senior dalam kumpulan ni? Dia. Ya dia lah. Saya paling senior. Dia lah orangnya. Tengok tahu ni biasa nampak kat surau weh. Maknanya dia cuba pakai genre lah. Mungkin lepas ni Bulan akan keluarkan lagu-lagu ketuhanan. InsyaAllah ada. Itu dah ada dalam plan lah. Kita orang dah start rangka dalam studio untuk projek bulan Ramadan. Wow, ada projek Ramadan. Okey, jangan lupa untuk follow IG mereka guys untuk tengok perkembangan mereka. IG-nya apa? Bulan Official. Bulan Official. Dan juga jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube channel juga Bulan Official. Share lah music video tu. Share weh. Sebab music dia sangat sedap. Suara Zack tak payah cakap, memang sedap, memang merdu. Alright. Jadi aku jaya, aku tak expect sebenarnya aku jadi penny. Ingat aku kena bahan tadi. Tak, terima kasih. Kita kena support. Bahan kat belakang, bahan kat belakang. Bila nak tinggalkan Borak Kompetiam? Eh jangan. Kontrak eh, Borak Kompetiam bagi gaji lah buat fisik ni. Okay guys, full payment Zack. Okay, jangan lupa untuk terus ambil tahu pasal mereka. Yes, yes. Terus sokong Bulan Official. Alright, okay? Kita akan kembali selepas ini. Nak tahu siapa yang menang kereta untuk Jom Heboh? Kejap lagi, alright? Kembali selepas ini. Yeah. Mana nak start kereta ni? Okey. Guys, okey. Dia boleh start tapi kunci kalau kunci. Tak ada problem. Cik. Eh, kejap kat belakang ni. Eh, Acik. Nak pergi mana ni, Cik? Nak pergi Jom Heboh ke? Nak pergi Jom Heboh. Nak menang kereta lah tu. Nak kereta. Nah, tapi ini adalah pemenang terakhir untuk Jom menang kereta di Jom Heboh. Okey. Alright. Nak tahu tak siapa yang menang? Adakah kawan-kawan anda? Tapi kita tengok dulu VT ni. Jom kita saksikan. Okey, brum! Brum! Jom menang kereta kembali lagi. Wah, nampak macam banyak je borang dalam kotak tu. Ni semua hasil sambutan yang diberikan oleh pengunjung Karnival Jom Heboh Melaka. Hari ini kita cabutan, bertuah daripada kotak tu. Jom menang kereta. Di mana pengunjung-pengunjung Karnival Jom Heboh selama ni boleh menangi kereta Nissan Serena 7-seater. So kita tahun ni kita buat aktiviti ini dekat 4 Karnival Jom Heboh. Di Johor Bahru kita mula di situ, kemudian di Kota Kinabalu, kemudian di Batu Kawan Pulau Pinang dan yang last kali ini baru ni di Melaka lah, 2 dan 3 November baru ni. So hari ini pemenang yang keempat yang terakhir untuk tahun ini. Alamak, dah berakhir rupanya peraduan Jom Menang Kereta. Kalau nak tahu, sebanyak 1,713 borang telah dimasukkan ke dalam kotak ini. Siapalah agaknya yang bertuah tu, kan? Dan nombornya adalah Izzuan Nizam bin Abdul Salam. Itu dia. Tanya sebab Encik adalah pemenang untuk Jom Menang Kereta di Karnival Jom Heboh Melaka. Ya, betul ni. Betul je. Betul je Izzuan. Ha? Betul. Ya. Ya. Selepas apa? 1918. 1918. Alhamdulillah, syukur. Ha, bagi yang terlepas peluang memenangi kereta, jangan risau, boleh cuba nasib pada tahun hadapan pula. Mana tahu rezeki anda? Ya, dan ini pemenang terakhir untuk Jom Menang Kereta Jom Heboh dan kita nak bagi kunci yang terakhir ni pada hari ini. Hari ini adalah hari serahannya. Dan kita nak jemput Encik Johan Ishak, Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima Berhad untuk menyerahkan apa nama panggil ni? Mok. Mok.
Mokki. 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 Macam Mokcun. Mokcun. Okey, jadi pemenangnya untuk hari ini. Okay. Puas. Okay. Kita persilakan Encik Iswan Nizam Abdussalam, pemenang peraduan Jom Menang Kereta Karnival Jom Heboh Melaka. Alright. Tadi Encik Iswan, ini saya rasa kejutan untuk Encik Iswan juga. Ya, mungkin boleh share sikit macam mana boleh menang ni. Berapa banyak pencetan dihantar. Okay. Cabarannya. Cabarannya ialah saya bertugas dua hari di Boot Tibet, Malaysia. Okay. And then last day, my friend lah. Ajaklah masuk apa isi borang penyertaan sebanyak 8 borang penyertaan saya isi dan saya ada buat pembelian di boot yang inilah dan saya masuk terus balik ke Johor lah sebab saya base apa base kat Johor kita buat kat Melaka kan okey tapi macam Cik Johan mungkin boleh ceritakan sikit sambutan lah kan kita dah buat 5 kali Jom Menang Kereta ni 5 pemenang dah kita bagi kunci kereta ni macam mana sambutannya adakah menggalakkan mungkin kita akan lihat lagi ke lepas ni. Sebenarnya kita buat 4 kali. Sebab Carnival Jom Heboh dah Shalam tak ada. Okay. Kita start daripada JB lah. JB ke KK, kemudian ke Penang dan Melaka. Dia punya momentum tu memang naik. Melaka paling hebat sekali. Kotak tu penuh sendat. Kotak yang nak tarik tu penuh. Dia naik. Dia punya orang yang submit tu memang belum tak boleh bernafas. Sampai nak tarik tak boleh. So sambutan dia hangatlah sekali. Sambutan hangat eh. Adakah mungkin kita akan lihat lagi tahun depan Jom Menang Kereta lagi? Oh, kita tengah berbincang sekarang ni. Kita tengah fikir antara Jom Menang Lori, Jom Menang Bas, Jom Menang Tanker, Jom Menang Bas dan Jom Menang Bot. Jom Menang Bot. Itu mana ramai masuk? Kita tengah duk consider benda tu lah. Tapi Cik Gan, orang tanya juga dari segi ni kan cabutan bertuah kan? Macam mana cabutan bertuah tu diambil? Adakah sekali ambil je akan diumumkan sebagai pemenang? Kan? Dia gaul. Tengok dinding, tengok siling. Tarik satu. Itu adalah itu orang kata rezeki. Betul. Yeah. Rezeki Encik Iswan sendiri dan mungkin Encik Iswan bila dah menang kereta ni kan, dia punya perasaan, dia punya rasa tu. Mungkin kita yang tak menang kereta ni nak tahulah rasa dia macam mana tu. Rasa menang. Alhamdulillah, syukur sangatlah. Memang terperanjat mana dia. Saya memang betul-betul terperanjatlah. Sebelum ni pernah tak menang cabutan bertuah? Tak pernah. Tak pernah, seumur hidup tak pernah. First time tu pun menang gitu. Zik, kita ada Zik. Kita ada peluang masa ni. Saya dengan Muaz tak pernah menang apa-apa. Lori. Tahun depan lah Jom Menang Lori. Okey, dan hari ini mendapat sebuah kereta Nissan Serena yang mungkin menjadi kereta keluarga pada Encik Iswan sendiri. Dan bila satu family dapat naik kereta bergerak jauh naik kereta ni sekarang ni family Cik Iswan berapa ramai kalau kita saya anak baru satu lah anak baru satu and then bawa mak lah biasa tu mak ayah mana dia tu kan mak saya ada mak mentua saya ada dia adik lah ni ke tu anak buah saya okey Cik Johan kalau kita tengoklah Carnival Jom Heboh punya sambutan Carnival Jom Heboh setiap tahun kita dah lama dah buat Jom Heboh ni dan sambutan Jom Heboh ni sendiri adakah kita masih lagi rasa dia punya excitement tu macam dulu memang sebab kalau kita tengok kan kalau kita kira jumlah orang masuk keluar tu memang berjangkau 400,000 untuk 2 hari tu. Ada yang lebih dekat close to 500,000 pun ada. So yalah memang masih relevan. Relevan sebab untuk family tu dia memang pergi satu hari duduk sampai malam tengok konsert. Satu hari. Jadi cuba bila ada bagi kereta ni adakah memberikan impak yang sangat ketara? Oh memang sebab benda ni memang family punya hal. Seven seater kan. Macam Serena. Lagi satu benda ni memang tarikanlah. Tarikan ada peluang. Semua orang ada peluang kan. Yes. Tapi cepat juga saya rasa Jom Heboh Melaka baru habis 2 minggu dah ada pemenang dah. Kita boleh dapat dah. Ya. Oh memang cepatlah. Dah boleh dapat kan. Jagi balik draft kita ni lah. Insya-Allah. Okey jadi boleh tak kita ajak Cik Johan Isa dan juga Cik Iswan sendiri untuk kita bersama. Okey let's go. Untuk Cik Iswan pertama kali masuk ke dalam kereta ni. Ray-Ban ni jangan buka. Bawa sampai ke Johor. Ray-Ban ni Ray-Ban ni adakah dapat sekali Cik Johan? Ray-Ban boleh angkat sekali. Ray-Ban boleh angkat sekali guys. Sebab ni dah yang terakhir. Ambil. Yes. Silakan masuk isterinya. Tengok maknya kat belakang dah baba. Cik steady lah cik. Steady. Okey, done. Guys. Kalau dapat kereta takkan tak bagi kunci. Okay. Kita bagi kunci. Sila start engine kita. Tekan brake, tekan start gas tu. Okey. Wow! Baik. Dapat dua luar menjadilah. Hon.
Wow! Hey, apa hot dia punya lain? Hot dia punya sedap. Jadilah balik Johor duduk tepi pun 8 seater. Tak makan tu. 8 seater. Takut tak sampai Melaka ni. Okey, dan pintu ni tarik yang tutup macam gini je. Macam mana? Oi. Baiklah. Nasib baik jadi, guys. Nasib baik jadi. Tadi macam sangkut. Apa sahaja tak gerak, dah takut dah. Ah. Dan Ajik, sebenarnya tingkap boleh tutup. Cuba try tutup, Cik. Tingkap. Sekejap, kita tarik macam ni. Oh, tak boleh tarik. Tekan dalam. Macam ni. Okey. Okey, jom kita angkat. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua pengunjung Jom Hebo kerana anda telah pun datang untuk memberikan sokongan dan insyaAllah tahun depan kita doakan ada lagi untuk anda semua memenangi peluang kereta dan juga lebih besar mungkin. Ya, mungkin Cik Johan Isaac ada sesuatu nak berkatakan kepada penonton TV3. Penonton Murat Kopitiam yang menonton kami hari ini. Ya, sebenarnya yang ini apa nama kira aktiviti Jom Hebo yang terakhir lah yang menang ni. Kita dah tak ada Jom Hebo untuk tahun ni. So saya nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat tahun baru 2020 walaupun walaupun lagi sebulan lebih. Tapi selalu Disember ni orang cuti dan sebagainya. Betul, so pandulah dengan hemat ya. Pandu elok-elok dan jaga family dan kita jumpa lagi tahun 2020. Ya, jumpa lagi Jom Hebo tahun depan dan mungkin ada Jom menang lori seperti yang diperkatakan oleh Cik Johan tadi. Ada sekali lagi kepada Cik Isan. Dia dan juga ada keluarga yang turun daripada Johor ni, daripada KL pun ada. Okey, mungkin family Jom kita bersama-sama di sini. Yeah. Sama di sini untuk kita bergambar bersama-sama. Kejap lagi kita masuk kembali dalam kereta. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton Borak Kopitiam yang menonton kami pada hari ini. Jangan lupa, besok kita ada lagi Borak Kopitiam macam biasa pukul 8 pagi. Alright, dan guys, anda boleh menyaksikan semula Bulan akan menyanyikan untuk lelaki semua lagu Madu 3. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye-bye. Senangnya dalam hati, senangnya dalam hati. Kalau beristri dua seperti dunia, anak yang punya kepada istri tua, tanda sayang padamu kepada istri muda. I said I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk, ampun, anak kau hendika. Mesti pandai membohong, mesti pandai cemberang, tetapi jangan sampai pecah kembelang. Tetapi jangan sampai pecah tembelang.